Ayo bersama-sama dengerin Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 1 Desember 2021, peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia, bersama Angelita di Malang. Bersama saya Aleta dari saat 3. Dengan Feby di Surabaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Beberapa hari yang lalu, serombongan alumni perguruan tinggi mengadakan ziarah dan rekoleksi di sebuah rumah retret di Kosaran. Rumah retret tersebut memang berada di sebuah pedesaan yang cukup jauh dari kota dan hari-hari ini seringkali hujan lebat. Sebelumnya, para peserta telah mengetahui sudah ada konsumsi, bahkan sudah disediakan makanan ekstra. Menjelang hari pelaksanaan, ada seorang kawan yang mengirim satu dus besar camilan. Padahal sahabat yang mengirim snack ini tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dan tiba hari pelaksanaan, tanpa direncanakan sebelumnya, hampir semua peserta membawa makanan untuk dibagikan kepada teman yang lain, baik untuk dikonsumsi di tempat itu atau untuk dibawa pulang. Mengapa para peserta merasa tergerak untuk membawa makanan ekstra? Rekreasi di Yogya naik andong karena pandemi, harganya khusus. Orang banyak datang berbondong-bondong membawa orang sakit di kaki Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Dalam peristiwa dan pengalaman para alumni tersebut, mari kita merefleksikannya. Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Dalam perikop tersebut, Yesus mengajarkan kepada kita perihal kepekaan. Mungkin sebelum berangkat satu sama lain saling berpikir, jangan-jangan makanannya kurang. Nanti kalau hujan dan pengen ngemil, carinya di mana? Ah, pasti teman-teman pengen mencicipi makanan khas Kediri. Dan lain-lain pemikiran. Tetapi satu hal yang pasti, ada rasa kasih dalam komunitas pertemanan alumni. Persis seperti yang dinyatakan Yesus bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan, sehingga mereka saling memperhatikan kebutuhan teman yang lain. Dan ketika oleh-oleh tersebut dibagikan, semua merasa kebanyakan dan tidak ada satupun yang merasa kurang. Dan semua pulang dengan penuh sukacita, karena telah disembuhkan dahaga rohani dan kebutuhan jasmaninya. Buka usaha jualan batu bara, sempat tak laku sampai berbulan-bulan. Orang bisu dibuatnya berkata-kata, yang lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Di zaman yang katanya serba cuek dan orang bersikap acuh satu sama lain, ternyata masih ada kepekaan. Hati yang tergerak untuk membantu kawan yang membutuhkan. Gerakan hati untuk saling membantu dan memahami inilah
yang membentuk jalinan relasi kasih yang saling membangun. Hujan begitu deras di akhir pekan, yang datang memberi jarang-jarang. Dari 7 roti dan sedikit ikan, Yesus mengenyangkan banyak orang. Semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat memasuki bulan Desember dengan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Salam seroja, berkah dalam! Salam seroja, terima kasih, berkah dalam! Terima kasih, berkah dalam!